Beza ibadah puasa dengan ibadah lain. Kalau kita tengok kan, orang yang perbuatan dia macam ni, kita nampak kat dekat surau masjid. Allahu akbar. Bismillah. Oh, dia sembahyang. Kita tahu dia sembahyang. Kita nampak orang dekat pusat pasar raya tu, dekat empire tu, tiba-tiba ada seorang tu kat kopiah, ada bentang meja, dia letak ada satu macam apa, ada satu buku resit, kemudian dia salam orang tu, kemudian dia koyakkan resit tu bagi. Kita tahu dia buat apa? Bayar zakat. Tahu. Kita nampak tiba di rumah jiran kita, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian berlari dia, 5-6 orang masuk dalam kereta nak gerak pergi airport. Orang tu apa? Mau pergi umrah, pergi haji. Okey. Macam tu. Kita boleh tahu. Tapi berbeza dengan puasa. Muka orang puasa dengan tak puasa lebih kurang ni. Ya, kadang-kadang dia muka tak puasa tu. Jangan nampak macam puasa sangat kan. Contohlah, sebab kita tak dapat nak beza. Maknanya itulah ibadah yang paling ikhlas sekali. Orang takkan tahu melainkan dia cakap, aku puasa ini. Baru kita tahu, oh kau puasa. Contohlah kan. Selagi tak cakap ataupun tak dibuktikan, kita tak tahu dia orang tu puasa ke tak puasa. Dan begitu juga dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya orang yang mengamalkan amalan kebaikan pada pada manusia itu akan dilipat gandakan daripada 10 kebaikan hingga 700 kali ganda kebaikan untuk dia. Berlainan pula dengan puasa, aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya, Allah beritahu. Aku sendiri akan bagi ganjaran kerana mereka meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Nampak? Tinggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan dikurniakan dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Berbuka puasa ada ke orang tak happy? Ada orang tak happy? Ada ke? Aduh, kenapa lah? Tak ada kan? Dan ketika bertemu Rabbnya, kalau dia meninggal bulan Ramadan, dia akan happy sebab meninggal dengan tahap pintu syurga semua sedang dibuka untuk dia. Dan begitu juga orang yang berbuka puasa, bau mulut dia adalah jauh, adalah lebih wangi, lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Di sisi Allah ya. Harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Jangan saja kau harahkan bau napeh mulut kau tukar orang. Ha, ada bau kasturi tak? Pitam lawan dulu. Dah malam tadi membalun potai kan? Oh, bau baem yang orang pula cakap kan? Jadi, bila orang cakap, ada pula soalan ditanya. Macam mana pula hadis yang menyatakan orang yang berpuasa hanya mendapat lapar? Itu sebabnya ada disebutkan dalam satu hadis, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa. Terasa macam bisikan dalam kepala saya. Kan? Boleh jadi orang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar. Dan boleh jadi orang yang berkiam itu tak dapat apa-apa melainkan hanya berjaga malam. Jadi macam mana? Antara sebab puasa menjadi sia-sia, pertama tidak meninggalkan perbuatan, perkataan yang keji dan dusta. Cakap benda-benda tak elok. Ini melibatkan organisasi. Ini melibatkan masyarakat. Kita kutuk-kutuk sesama kita. Akhirnya yang jatuh adalah organisasi kita. Bukannya orang lain. Itu sebabnya dalam pejabat ni nak kena buang tiga penyakit. Penyakit yang paling teruk sekali dalam pejabat. Pertamanya tamak. Yang keduanya sombong. Yang ketiganya dengki. Ini saja penyakit yang akan jatuhkan organisasi. Tamak. Jangan tamak. Sibuk dan ambil hak orang. Jangan risau. Percaya rezeki kita ada. Kita kadang-kadang sebut, dia naik pangkat, aku ni manjang tak ada rezeki je. Ayat dia, aku manjang tak ada rezeki. Kita duduk boleh bercakap tu rezeki. Kita boleh duduk, rezeki. Kita boleh berdiri, rezeki. Boleh tidur, rezeki. Boleh tidur selama-lamanya, 2 hari tidur, rezeki. Dia boleh tidur daripada pagi, dia jaga berbuka, rezeki. Dia maknanya nikmat Tuhan bagi banyak. Kenapa kita baca yang satu yang kita dapat, kita kata kita tak ada rezeki. Jangan cakap penyembuh. Ada satu hamba Allah tuan, dia hantar mesej, dia tanya soalan waktu ceramah online dulu beberapa bulan lepas. Dia tanya, apa ustaz selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Dia tanya soalan dia tu. Dia macam kecewa sangat tu cara dia tanya.
saya kata bukan salah alamat tu, tapi salah orang yang duduk kat alamat. Saya kata orang duduk kat alamat tu buta. Kenapa? Sebab kita kena faham bahawa rezeki tidak semestinya sama macam apa yang kita nak. Contohnya malam tadi kita terlelap tengok bola sepak. Mungkin ya. Kita tengok malam tadi siapa main malam tadi? Barcelona menang dengan malam tadi. Draw dengan malam tadi. Itulah saya ingat yang menang je Liverpool. Itu saya ingat. Yang itu tak ingat sangat. Yang seri-seri ni tak ingat sangat. Itu pun Eropah kan. Eropah League kan. Jadi bila dia terlelap tengok drama ke, tengok movie, terlelap, tak sempat pun minta panjang umur. Tapi pagi tadi bangun lagi, tak ada siapa pun kecewa bangun pagi tadi. Aduh, kenapa hidup lagi ni? Tak ada kan? Tak ada. Itulah isu dia, kadang kita tak sedar. Dapat jumpa Samsul Debat hari ni, rezeki saya dapat jumpa tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dapat jumpa ni ha, Tuan Baharudin, Tuan Idris ni, Tuan apa? Tuan Fauzi kita ni. Satu rezeki kan. Saya ingat dulu macam ni lah, saya duduk dalam macam tu lah. Saya duduk kat media tu ha, situ. Penasihat diundang. Saya ingat di mesyuarat jabatan dia, mesyuarat dulu, mesyuarat lesen, mesyuarat apa, mesyuarat penuh full council. Memang ingat tu. Yang dapat rezeki itu jumpa. Kalau tidak orang lain dapat tengok jalan. Bukan aku tak tahu tadi dalam video kau dah masuk dalam IG kan. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Lepas tu sibuk tengok komen. Untunglah. Itu sebabnya jaga dekat pejabat kita ni, jangan kita nak jatuhkan satu dengan rezeki yang Allah bagi. Kita ada rezekinya insya-Allah. Biarlah kita tak dapat naik mangkat, orang lain naik mangkat tak apa. Kita tak dapat APC, relax lah. Orang lain dapat tu. Contohnya orang tu dapat ni, kotok-kotok. Kau tengok dia dapat APC, tengok. Kau tengok, bukan kerja pun nampak. Contoh lah. Kebetulan kita tengah rehat masa tu. Tentu lah dia tengok. Bukan kerja pun. Macam mana dia dapat? Itulah kan. Yang bercakap ni macam lah tengah kerja sangat. Orang tak. Lagi baik kita tak dapat APC, orang pun tak perhatikan kita. Dah tentu pemalas. Tapi memang ini orang. Tak adalah. Maksudnya contohnya itulah. Tak payah. Relax je. Kadang-kadang kan, orang berebut pasal APC. Sampai kita taik muka. Apa hal? Cuba tengok. APC ni dapat apa? Yang pertama dapat apa? Oh tak, cuba sebut sijil. Jangan sebut seribu. Nampak sangat nak duit tu. Sijil. Sijil tu yang penting. Ni yang kekalnya. Kan? Duit RM1,000. Banyak sangat ke RM1,000? Tak banyak pun. Kan? Itu pun ada. Bahagian HR. Jom tengok bahagian HR. Mana bahagian HR? Ada bahagian HR? Tak ada. Ustaz? Berhenti semua dah. Tak, bahagian HR, dia tengok tau senarai nama tau. Wahak kat atas tak ada sulit dan rahsia senarai penerima tahun ni. Hello, kau nak belanja aku apa? Eh, kau cakap kau nak belanja aku apa? Apa benda ni? Tak faham ha? Kau pernah tak dapat call macam tu? Pernah kan? Apa tak faham ha? Tanyalah kau dapat PC tahun ni. Iya, aku dah tengok ni. Tapi satu je aku minta, jangan cerita dengan orang. Ni sulit dan rahsia. Sempat lagi tu bila kau dah cerita tu, dah habis, dah sulit tu. Kan? Jadi kan, lepas pada tu semulalah semua berbunyi. Bila nak banja. Tu yang bila muka dia dapat sijil daripada Tuan Baharudin, muka tak elok tu. Semua modal dah banyak keluar. Itulah tu kan. Jadi usahlah kita risau-risau ada rezeki kita. Kan?